Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup sehingga kita bisa bersua dan berjumpa kembali dengan channel Samurai Barokah dalam keadaan sehat walafiat. Patut kita selalu bersyukur kepada Allah. Allahumma amin. Salawat ma'assalam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak diakui menjadi umatnya dan diberikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Al-Fakir mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat sekalian yang telah mendukung channel Samurai Barokah ini dengan cara menonton videonya, mensubscribe channelnya, share videonya, dan berkomentar di dalam kolom komentar. Al-Fakir mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk para sahabat sekalian, dan Allah memberikan rezeki yang halal serta Allah menjaga para keluarganya. Amin Allahumma amin. Dan kepada para sahabat yang masih belum terhubung dengan channel Samurai Barokah ini, belum mensubscribe channel Samurai Barokah ini, Al-Fakir doakan semoga para sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Para sahabat Samurai Barokah yang dirahmati Allah, kali ini Al-Fakir ingin mengutip sebuah kisah yang mana dari sebuah kisah ini muncullah wiritan atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Musnad Fatimah Az-Zahra karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Diceritakan ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Siti Fatimah mengalami kesulitan masalah ekonomi, Sayyidina Ali meminta kepada istri tercintanya yakni Siti Fatimah menghadap kepada ayahandanya untuk meminta bantuan. Di hadapan ayahandanya, Siti Fatimah berkata, "Ayah, makanan para malaikat ialah mengagungkan, menyucikan dan memuji Allah. Tetapi makanan kami kan berbeda dengan para malaikat." Nabi dengan penuh kasih sayang memandang iba putri tercintanya sembari bertutur, "Sungguh sejak sebulan ini tungku rumah keluarga Muhammad juga tidak menyala, tetapi baru saja aku diberi seekor kambing betina. Kalau kamu mau, aku akan usahakan 5 ekor kambing untukmu wahai Fatimah, atau aku ajari kamu 5 kalimat yang pernah diajarkan oleh Jibril padaku," tutur Nabi Muhammad SAW kepada putri tercintanya. "Ajarilah aku 5 kalimat yang pernah diajarkan Jibril kepadamu wahai ayahanda," jawab Fatimah. Nabi pun mengajarkan 5 kalimat itu. "Bacalah ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin." Artinya, "Wahai zat yang maha awal, wahai zat yang maha akhir, wahai zat pemilik kekuatan yang hebat, wahai zat yang maha pengasih bagi orang-orang miskin, wahai zat yang maha pengasih." Doa ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya diawali dengan bersolawat terlebih dahulu atau digabung dengan membaca solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin, seperti itu. Paling utama dibaca setelah sholat 5 waktu sebanyak 15 kali. Kalau bisa ditambah pagi dan petang juga 15 kali. Para sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah, marilah kita selalu mengistiqomahkan apa-apa yang telah kita amalkan bersama, wirid atau pembacaan sholawat-sholawat lainnya. Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Karena di akhir zaman ujian datang bertubi-tubi dari Allah, khususnya untuk Indonesia tercinta ini. Para sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah, para jamaah, para simpatisan, kaum muslimin muslimat yang ada di Indonesia atau yang ada di luar negeri, Al-Fakir mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat yang telah menonton video ini. Semoga para sahabat semuanya diganti dan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Akhir kata dari Al-Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.